Lahan yang sudah dibebaskan sekaligus jadi lokasi groundbreaking beberapa waktu lalu adalah tanah milik Pemprov di Pekutatan dengan panjang jalur 5,5 km. Mega proyek Jalan Tol Jagatkerti Bali atau Jalan Tol Gilimanuk Mengwi yang telah groundbreaking pada September 2022 lalu dipastikan terus berjalan. Terkait pembebasan lahan warga yang terkena jalur tol, rencananya akan digenjot pada tahun 2023 ini. Tahun ini diharapkan setengah atau 50% lahan warga sudah selesai dibebaskan. Hal tersebut disampaikan Gubernur Bali, Wayan Koster, saat wawancara usai acara kunjungan kerja terkait penyampaian capaian pembangunan Provinsi Bali kepada para tokoh masyarakat Jembrana di Gor Kresnavara, Kelurahan Dauh Waru, Kecamatan Kabupaten Jembrana. Menurut Gubernur Koster, lahan yang sudah dibebaskan sekaligus menjadi lokasi groundbreaking beberapa waktu lalu adalah tanah milik tanah Pemprov Bali di Kecamatan Pekutatan, Jembrana dengan panjang jalur sekitar 5,5 km. Di luar lahan itu, sambung Gubernur Koster, kini masih dipersiapkan untuk proses pembebasan lahan warga. Dari pihak Badan Pertanahan juga sedang melakukan penyiapan dokumen serta pengukuran. Karena jumlah pemilik mencapai lebih dari 8.000 kakak, dibutuhkan waktu yang cukup lama. Mudah-mudahan 2023 ini sudah ada 50% dibebaskan, ucap Gubernur. Sambil proses pembebasan lahan warga, Gubernur Koster mengaku saat ini di lahan milik Pemprov Bali yang telah dibebaskan di Pekutatan sudah diratakan kurang lebih sekitar 3 km. Artinya masih ada sekitar 2,5 km jalur tol di tanah milik Pemprov di Pekutatan yang masih digarap. Setelah diratakan, tahap berikut baru masuk ke pematangan dan dilanjutkan trase berikutnya, ujar Gubernur. Menurut Gubernur Koster, trase atau rencana tapak jalur jalan tol Gilimanuk Mengwi ini juga sudah final. Dirinya mengaku juga sudah melihat secara langsung trase dari Gilimanuk hingga Mengwi. Lahan-lahan yang terkena itu sudah dipetakan, sekarang sedang penyiapan dokumen. Mudah-mudahan tahun ini berjalan dengan lancar sesuai target. Pak Menteri PUPR menargetkan tetap sesuai jadwal tahun 2025 selesai. Disinggung mengenai nasib ex-karyawan Perusda Bali di Pekutatan yang sebelumnya resah karena terkena jalur tol, Gubernur Koster menegaskan sudah diselesaikan. Menurutnya, apa yang menjadi keresahan warga ex-karyawan Perusda itu sudah dicarikan solusi dan sudah ada kesepakatan dengan pihak Perusda, itu sudah selesai dengan Perusda, sudah ada kesepakatan, ujarnya. Sementara disinggung mengenai rencana pembangunan Taman Kerti Bali Semesta KBS yang juga akan dibangun di lahan Pemprov di Pekutatan, Gubernur Koster mengaku masih dalam proses. Prosesnya masih tahap tindak lanjut MOU dengan pihak Paramount. Jadi saya kira nggak butuh waktu lama lagi, itu sudah ada tindak lanjutnya. Di masa sisa jabatan yang tinggal 7 bulan lagi, Gubernur Koster mengaku akan terus melanjutkan berbagai program yang masih berlangsung. Menurutnya,
Untuk penataan kawasan Besaki sudah akan selesai bulan Februari tahun ini. Begitu juga untuk pembangunan kawasan pusat kebudayaan Bali di Klungkung juga akan melanjut mulai bulan Juni nanti. Gubernur Koster mengaku untuk merampungkan pembangunan kawasan pusat kebudayaan Bali itu masih dibutuhkan waktu 2 atau 3 tahun untuk itu. Dirinya berharap nantinya tetap bisa melanjutkan berbagai program yang masih berjalan. Terus terang, saya harus bisa menuntaskan pembangunan yang sedang berjalan sekarang ini. Kalau tidak diselesaikan dengan tuntas, harapan ke depan untuk kemajuan Bali tidak akan tercapai. Jalan tol ini adalah sepanjang 96,21 km dan merupakan satu-satunya jalan tol yang pertama kali dibangun dengan tambahan fasilitas jalur sepeda. Trase jalan tol ini akan melewati 3 kabupaten, 13 kecamatan, dan 58 desa dengan estimasi biaya konstruksi sebesar Rp24 triliun dan dikerjakan pelaksana yang berpengalaman, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono yang hadir dalam acara groundbreaking menargetkan pihak pelaksana merampungkan jalan tol Jagat Kerti Bali pada tahun 2025 mendatang.